Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron mengatakan, operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga menduga ada tindakan suap terkait jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan, kata Gufron saat dihubungi, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Setelah melakukan penangkapan, KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang ditangkap. Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas dan jabatan 22 orang lainnya. KPK juga belum membeberkan sejumlah barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut. Gufron mengatakan, operasi tersebut dilakukan di sejumlah tempat di dua wilayah, yakni Pemalang dan Jakarta. Dari OTT tersebut, KPK telah mengamankan sekitar 23 orang. Hingga saat ini, kata Gufron, KPK masih mendalami tindak pidana tersebut. Tim lidik KPK sedang memeriksa, pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail, kata Gufron. Sebagai informasi, bukti terjaring OTT KPK yang dilakukan pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022, sore hingga malam.